peninggalan orang hanyut Vietnam suatu ketika dahulu. Okey, sekarang ni kita berada di tapak rumah panjang yang dibina oleh orang hanyut Vietnam suatu ketika dahulu. Untuk masa sekarang ni, kawasan ni hanya tinggal tapak saja yang selebihnya telah dimusnahkan bagi mengosongkan pulau ni. So, kalau korang boleh tengok dekat belakang saya, dekat tepi kiri kanan saya ni adalah tapak-tapak rumah peninggalan orang hanyut Vietnam suatu ketika dahulu. Okay, selain daripada tapak peninggalan perumahan untuk rumah panjang bagi penduduk Vietnam suatu ketika dahulu, kat sini juga kita ada pelbagai lagi peninggalan yang ditinggalkan oleh orang hanyut Vietnam seperti mana yang ada di belakang saya ni. Di sini adalah tapak sekolah menengah. Okey, selain daripada sekolah menengah, kat sini juga korang boleh melihat sendiri tapak peninggalan yang suatu ketika dahulu di mana dia menempatkan pasar mini, gelanggang bola tampar, klinik dan juga pelbagai lagi tempat yang diorang buat. Contohnya, kalau dekat depan saya ni adalah sekolah bahasa yang mana diorang mempelajari bahasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Okey, kalau korang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Pulau Bidong, korang boleh datang sini dan join kami di Bidong Bay. Kita orang akan layan korang dan bawa korang pergi ke semua tempat yang ada dekat Pulau Bidong ni.